Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, ketemu lagi di Dembobarok Channel. Siang ini kita masih berada di Bali. Kita jalan-jalan ke daerah Nusa Dua, khususnya ke kawasan ITDC. ITDC adalah merupakan salah satu badan usaha milik negara. ITDC singkatan dari Indonesia Tourism Development Corporation, yang bergerak dalam pengembangan dan pengelolaan komplek pariwisata terintegrasi. Berdiri pada 12 November tahun 1973, saat ini ITDC mendapatkan hak untuk mengelola kawasan pariwisata Nusa Dua Bali dan Mandalika Lombok. Dan siang ini kita akan berjalan-jalan ke salah satu pantai, brother, yang bisa diakses oleh umum di kawasan ITDC Nusa Dua ini. Ya, yaitu Pantai Mengiat. Kita lihat, brother, seperti apa Pantai Mengiat. Let's check it out. Brother, siang ini kita jalan-jalan ke Pantai Nusa Dua, Pantai Mengiat di kawasan Nusa Dua. Pantai Mengiat, kawasan Nusa Dua. Lihat di depan ada apa, brother? Airnya biru dan jernih banget, brother. Lihat, brother. Airnya bersih, jernih. Keren. Keren. Apalagi yang baju ya. Banyak turis-turis mancanegara di sini, brother. Hampir mayoritas turis mancanegara di Pantai Mengiat Nusa Dua ini. Keren memang ini pantai di Nusa Dua. Airnya biru banget, berpadu dengan pasir putih, jadi sangat kontras. Ini kawasan-kawasan private beach hotel, apa ya, hotel-hotel tertentu di Nusa Dua berada. Kita jalan dulu, brother. Itu yang barusan area Hotel Grand Hyatt. Pak, ini kawasan Hotel Merusaka, brother. Keren banget hotelnya. Langsung ke Pantai Nusa Dua. Hotel Merusaka.
Ada jalan pedestrian juga, brother. Enak. Banyak turis-turis tamu berusaha yang lagi bersantai. Well, Porsche, well, bakar.